Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin meminta agar Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI membantu agar BIJB Kertajati bisa menjadi bandara umroh dan haji nasional. Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin menitipkan ke Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI agar menggunakan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati untuk sarana pemberangkatan jemaah umroh dan haji. BEI berharap setelah Jawa Barat, Jawa Tengah pun menggunakan BIJB, hingga akhirnya semua jemaah haji dan umroh di Indonesia menggunakan BIJB Kertajati. BEI pun menargetkan tahun 2025 sudah ada kepastian dari para investor yang ingin menjadikan BIJB Kertajati sebagai bandara umroh dan haji. Saya titipkan tadi betul, saya tidak basa-basi lagi untuk menitipkan bahwa bandara kami, Bandara Kertajati ini menjadi bandara umroh untuk nasional. Jadi kami tidak menanggung ingin menjadi bandara nasional, mau bandara umroh dan haji, dan Pak Menhub juga saya berikan undang. Jadi kami akan pulang-pulang, jadi ada Pak Mahmud, BIJB juga terus membantu Pak Rapat, karena potensinya ada. Jadi nanti harapan kami itu selain dari Jawa Barat, Jawa Tengah dulu, kemudian dan juga nanti dari seluruh Indonesia. Jadi kami bayangkan nanti dari seluruh Indonesia, dari Makassar, dari Medan ke Kertajati dulu untuk transit dan sementara itu, Ketua Umum AMPURI Firman M. Nur menyatakan dari 1,4 juta jemaah umroh se-Indonesia, 600 ribu diantaranya difasilitasi AMPURI. Pihaknya pun berharap besar agar BIJB bisa menjadi bandara alternatif bahkan internasional yang menjadi sarana pemberangkatan jemaah umroh. Menurutnya saat ini baru ada 2 maskapai yang mengangkut jemaah umroh dari BIJB yaitu Garuda Indonesia dan Lion Air. Ia berharap semua maskapai nantinya bisa melayani penerbangan dari BIJB. Untuk itu pihaknya pun sudah berkomunikasi dengan Dirjen Perhubungan Jawa Barat dan Menteri Perhubungan. Ya, agar Kertajati ini atau BIJB bisa menjadi bandara alternatif, bahkan bandara internasional tentunya yang mengangkut jemaah umroh. Kemarin sudah dicoba oleh Kementerian Perhubungan, ya, dan itu baru 2 airline aja, Garuda dan Lion, yang terbang dari Kertajati. Namun yang lainnya belum. Nah, kita berharap semua airline yang sekarang terbang dari Soekarno-Hatta itu juga bisa terbang dari sini. Nah, sehingga yang dari daerah Cirebon, Bandung, dan sekitarnya lebih cepat ke sini. Dan ini juga mengurangi traffic yang ada di Jakarta. Ya, dan dia lebih nyaman juga. Untuk memperkenalkan BIJB Kertajati, BEI Mahmudin menyatakan akhir tahun 2024 akan ada event besar semacam air show di BIJB. Budi Hartati, Bandung TV.